Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Berjumpa kembali dengan saya Zun Ben Hussein pada kesempatan kali ini. Kembali lagi saya hadir menemani para pemirsa dan para subscriber sekalian untuk berbagi ilmu, berbagi tips, dan berbagi pengalaman buat kita semua. Saya sampaikan yaitu tentang racikan saya dan Pak Bukhari, itu adalah ramuan dalam ya, dan juga yaitu sebagai ramuan luarnya, yaitu racikan saya sendiri. Itu bahan-bahannya terdiri dari lemak kelapa, kelapa tumbuh seperti ini ya. Nah, ini kelapa tumbuh seperti ini. Dan juga ada lintah kering di sini, seperti yang terlihat di dalam gambar. Nah, lintah kering yang saya satukan seperti ini. Ya, ini nanti akan saya satukan, saya tambahkan lagi beberapa bahan ya. Jadi manfaatnya tadi ini, minyak oles racikan saya ini, ya terdiri dari lemak kelapa dan lintah, minyak kelapa hijau, dan juga minyak jarak. Manfaatnya bukan untuk membesarkan dan bukan untuk memanjangkan, hanya untuk memberi efek keras, kokoh, merangsang urat-urat yang ada pada batang tongkat sakti, dan juga melancarkan peredaran darah. Menambah durasi. Di dalam arti kata durasinya bukanlah berjam-jam begitu ya. Biasa kita 5 menit akan bertambah 20 menit lagi. Itulah tadi racikan minyak oles yang saya racik sendiri. Jadi untuk racikan ramuan dalamnya ya. Ramuan dalamnya itu Majun Akar Kuat Perkasa yang saya racik bersama Pak Bukhari dan saya itu ya. Seperti ini dia, Majun Akar Kuat Perkasa. Itu manfaatnya untuk meningkatkan keperkasaan atau kejantanan bagi kaum pria yang sudah berusia lanjut. Yaitu selain itu juga untuk yaitu menambah stamina yang tadi siang pokoknya kita bekerja, telah kita bekerja seharian penuh untuk mencari nafkah untuk anak-anak dan istri. Mudah-mudahan dengan kita konsumsi ramuan Majun Akar Kuat Perkasa ini akan memulihkan tenaga kita yang hilang ya, yang tadinya telah kita pakai untuk bekerja seharian, maka insya Allah akan kembali pulih. Nah, di samping itu juga ya, untuk meningkatkan kejantanan, walaupun tenaga kita telah terkuras untuk bekerja, namun setelah kita konsumsi ini, mudah-mudahan ya, kita punya kejantanan akan meningkat, kejantanan atau keperkasaan. Nah, itu. Jadi demikian juga ya, Majun Akar Kuat Perkasa ini kuat dan tahan lama, jadi harus diperhatikan makna daripada kuat dan tahan lama. Tahan lamanya di sini bukanlah tahan kita berjam-jam seperti kita mendayung sepeda bu, gitu ya, tetapi tidak. Nah, itu biasa juga kita 5 menit ya, biasanya kalau kita kaum pria yang sudah berusia lanjut itu paling tahan kita mendayung sepeda kurang lebih 5 menit. Sudah itu kita akan KU, terkapar kita. Nah, itu ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita konsumsi Majun Akar Kuat Perkasa ini akan bertambah yaitu 20 menit lagi. Bahkan juga bisa sampai 30 menit. Sudah lumayan ya bagi kita pria yang sudah berusia lanjut. Nah, ini tadi Majun Akar Kuat Perkasa. Nah, itu ya. Majun Akar Kuat Perkasa ini. Jadi demikian para pemirsa yang dirahmati Allah ya. Inilah tadi sepasang ya, sepasang ramuan oles dan ramuan dalam. Itu ini tadi minyaknya tadi ini yaitu untuk kita oleskan ke batang tongkat sakti kita agar batang tongkat sakti kita keras dan kokoh. Jadi ada penemuan ramuan ya tradisional yang bisa membesarkan dan memanjangkan batang tongkat sakti. Demikian juga ya, ramuan tradisional yang kita makan juga tidak ada yang membuat kita bisa berjam-jam ya. Berjam-jam gitu kita anu ya, kita kalau kita lihat ya, terbentang dari ujung timur sampai ke ujung barat itu adalah ilmu bagi kita semua, baik benda yang mati maupun benda yang hidup. Salah satunya kita berpegang kepada yaitu ilmu yang telah diberikan. Ini mohon dimaafkan, harap disimak baik-baik ya. Hewan ya, hewan saja yang tidak terbeban oleh pikiran ya, itu dia tidak
lama ya, tidak tahan lama dia ya. Nah, itu paling kuat ya 5 menit ya, seperti itu sudah selesai. Nah, gitu. Konon lagi kita manusia ya, kita manusia ini yang terbeban oleh pikiran ya, pekerjaan. Nah, itu. Terbeban oleh pekerjaan dan pikiran, kerjaan dan lain-lainnya. Jadi demikian para pemirsa yang dirahmati Allah. Sekali lagi, yaitu minyak yang saya racik ini bukan untuk membesarkan dan bukan untuk memanjangkan. Demikian juga ya, racikan Ma'jun saya dan Pak Bukhari ini bukanlah untuk kita tahan sampai berjam-jam ketika kita mendayung sepeda. Ya. Jadi bisa bertahan saja kita. Biasa kita 5 menit, maka insya Allah akan bertambah 20 menit, bahkan sampai 30 menit. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi bagi yang menginginkan, yaitu racikan Ma'jun Akar Kuat Perkasa ini, dan juga minyak oles racikan saya ini, nanti boleh hubungi saya, insya Allah akan saya cantumkan nomor WhatsApp saya di video ini. Baiklah para pemirsa, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Maka saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.